Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kullama zakarahu zakirun wa ghafala an fikrihil ghafirun wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sahibul Majlis, guru kita, orang tua kita, Syekh Iqbal Khan, mantan Allah betul halati wa nafa'ana bi'ulumi. Semoga Allah karuniakan sehat wal afiat pada beliau, keluarga beliau, keturunan-keturunan beliau, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistiqamahkan bahagia dunia sampai dengan akhirat. Guru-guru mulia kita, Al-Habib Abdurrahman Basuro, Buya Kyai Haji Zainuddin Maksum Ali, Habib Fadis, Kyai Taman Mani, Habib Huda, Habib Abdullah, dan semua para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali Allah hadirkan kita di Taman Surga. Ini Taman Surga ini bukan bahasa kita, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kabar itu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian lewat Taman Surga, maka bersimpuhlah. Duduklah sejenak bernikmat-nikmat di tempat itu. Sampai sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa taman surga itu?" Qala, beliau menjawab, "Hilaqul zikri halaqah ilmu halaqah zikir." Itu adalah taman surganya Allah. Maka setiap kali kita datang ke majlis sallallahu alaihi wasallam ini, sesungguhnya kita ini sedang datang, sedang berada di taman surganya Allah yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan sering-seringnya kita berada di taman surga, insya Allah nantinya di akhirat kita benar-benar menikmati surganya Allah Ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin berbagi sebuah doa, ya. Doa yang disampaikan oleh guru kami, Abah Kyai Haji Muhammad Syakur Yakub. Saya Muhammad Abdus Syukur Yusuf. Yusuf itu nama abi. Nah, guru saya Kyai Haji Muhammad Syakur Yakub, dan beliau adalah murid dari Mama Abdullah bin Nuh. Ya, Mama Abdullah bin Nuh. Dan baru saja kami tadi berziarah ke makam beliau, bertemu dengan putra beliau. Namun yang ingin saya sampaikan adalah satu doa yang sering dibaca oleh Mama Abdullah bin Nuh berkaitan dengan ilmu. Doa ini bisa dibaca kapan? Di awal majlis misalnya. Kalau tadi kita sudah dapat doa dari Buya, ya, supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah, bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah, bismillah masyaallah makana min ni'matin fa minallah, bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Masyaallah, udah hafal semua ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Baik, doa ini begini.
Allahumma ftahli atau Allahumma ftahlana abwaba ilmi kama fatahtaha ala abdiyaika wa awliyaika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal-mutaakhirin. Wanshur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram ya mujibas sa'ili. Allahumma aftah lana abwaba ilmi, ya Allah bukakanlah untuk kami pintu-pintu ilmu-Mu. Kama fatahtaha ala anbiya'ika, sebagaimana telah kau bukakan untuk para nabi-Mu. Wa awliya'ika wali-walimu, wa ulama'ika dan ulama, al-mutaqaddimina wal-mutaakhirin, ulama terdahulu dan ulama yang belakangan, ulama yang sekarang. Wanshur alaina rahmataka, dan limpahkan, tebarkan untuk kami rahmatmu ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya mujibas sa'ilin, wahai zat yang mengabulkan permohonan. Boleh kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana abwaab ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa awliyaika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal-mutaakhirina. Wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram ya mujibas sa'ilin. Baik, saya dapatkan ini dari guru saya supaya kata beliau sering-sering dibaca. Untuk apa? Ketika kita berada di majlis ilmu, kita merasa bahagia karena ada di taman surga, lalu Allah bukakan hati kita untuk mendapatkan ilmu itu. Bapak saudara semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, man humani la yashba'ani talibu ilmin wa talibu dunya, atau dalam redaksi yang lain, ithnani la yashba'ani talibu ilmin wa talibu madin. Gak usah diartikan ya, kayaknya udah paham semua. Saya bilang itu anak kecil di Madinah 9 tahun pinter-pinter bahasa Arab. Orang sono. Tapi kan gak ada salahnya kita orang Indonesia juga bisa bahasa Arab. Dan memang perlu kita bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, hadis-hadis Rasulullah SAW berbahasa Arab, dan salat kita pakai bahasa Arab. Cintailah Arab. Nabi adalah dari bangsa Arab, Al-Qur'annya juga berbahasa Arab. Wallahu a'lam, nanti adalah katanya lughati ahlul lughatu ahlul jannah al-arabiyah. Bahasanya ahli surga adalah bahasa Arab. Jadi yang enggak bisa bahasa Arab, enggak begitu kesimpulannya, enggak. Enggak. Kalau udah masuk surga, insyaallah pada bisa semua. Kalau gitu enak dong jadi orang Arab. Allah akbar, memang enak, Allah yang ngasih kok. Baik, ithnani la yashba'ani au manhumani la yashba'ani, ada dua kelompok orang yang tidak akan pernah merasa kenyang. Kalau urusan makanan alhamdulillah itu ya, tadi udah dikasih kotak masing-masing, mungkin tolong ngenyangin, kaki makan satu kenyang, udah dibungkus lagi bawa pulang. Ya,
Man humani la yashba'ani, enggak bisa menyangin siapa itu talibul ilmin, orang menuntut ilmu enggak bakalan pernah kenyang. Semakin dia tahu ilmu, dia makin penasaran, dia cari lagi, dia cari lagi, dia cari lagi. Hakikatnya orang yang merasa pintar dia bodoh. Orang yang merasa pintar dia adalah bodoh. Maka semakin dia senang dengan ilmu, dia makin menjadikan waktunya dihiasi dengan mencari ilmu. Dulu ada anak kecil, saya baca kalau tidak salah di Mesir, bapaknya sakit stroke, sudah terbaring di tempat tidur, dan terpaksa anak ini mencari nafkah dari kecil, kerja cari nafkah. Setiap kali dia dapat hasil kerja, dia taruh di kasur di tempat ayahnya sakit. Terus begitu. Sampai suatu saat ada seorang syekh mengatakan kepadanya, anak muda, berilah aku waktumu walaupun sedikit. Aku akan mengajarimu. Alhamdulillah anak ini kemudian mau belajar. Tapi dia harus cari nafkah. Dia kerja, belajar, kerja, belajar, kerja, belajar, kerja. Sampai suatu saat, Allahu Akbar, dia kerja juga, tapi dia belajar terus sampai duduk dalam sidang disertasi S3-nya. Akan mengambil gelar doktor, kemudian dia duduk dalam persidangan itu, diuji dengan pertanyaan-pertanyaan, dia mampu menjawab dengan cekatan dan dengan jitu, sampai orang-orang terkagum-kagum dengan keilmuan anak muda ini. Akhirnya yang lain berdiri menghormati keilmuan anak muda ini. Tapi anak muda itu justru terduduk di kursinya sambil berlinang air mata. Apa? Ketika orang-orang melihat anak muda ini tidak bergeming, malah menangis, menetes air matanya, mereka bertanya, bukankah hari ini adalah hari kebahagiaan Anda? Anda telah mencapai derajat kemuliaan seorang penuntut ilmu. Apa kata anak muda itu? Ya, aku memang sekarang bahagia. Tapi aku ingat kepada ayahku yang sakit. 20 tahun lebih dia mendoakan aku, sehingga aku hari ini bisa duduk di kursi ini. 20 tahun lebih dia mendoakan aku. Aku tahu, setiap kali aku kerja, aku dapat hasil kerjaku, aku taruh di kasurnya, di tempat tidurnya, dia tidak lepas mendoakan aku. Allahumma rzuq ibni al-Qur'an waj'alhu min ahli. Ya Allah, karuniakan anakku ini Al-Qur'an, pemahaman Al-Qur'an, kemampuan memahami Al-Qur'an, dan jadikan dia ahlul Qur'an. Hari ini Allah takdirkan, Allah kabulkan doa dari ayahku. Artinya ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan dalam mencari ilmu, dan doakan anak-anak kita, keluarga kita untuk terus bersama dengan ilmu. Para orang tua jangan pernah bosan anaknya didorong untuk mencari ilmu. Saya mohon maaf cerita ayah saya. Ayah saya bilang, nak, ini rumah kita. Di sebelah kiri tanah masih luas, punya orang. Di sebelah kanan ada bangunan besar, bukan punya kita. Di depan jalan. Saya garuk-garuk kepala enggak gatel. Bapak saya mau ngomong apa? Saya simak, kata beliau, nak, bapakmu kalau nanti wafat tidak mewariskan harta untuk. Tapi kalau kau mau belajar sekarang, belajarlah, 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 belajarlah. Bapakmu akan berusaha semaksimal mungkin, nanti dengan izin Allah, insya Allah dengan apa yang kau pelajari, Allah berikan kemudahan untukmu. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima waj'al qabrahuma rawdah min riyadil jannah. Saya punya orang tua guru di MI, ibu bapak saya guru di MI, tapi punya semangat anak-anaknya harus belajar, 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 dan belajar. Dia dapat beras juga dulu dari kantor, jarang dimakan, banyak batunya. Dulu begitu.
batunya banyak itu. Ya, alhamdulillah, tapi orang tua sabar, masya Allah. Baik, la yashba'an, tidak akan kenyang. Talibu ilmin, orang mencari ilmu, mencari ilmu. Saya tahu guru kita, Allah, guru kita Ki Haji Ahmad bin Yati Baduzaman, kalau pergi kemana-mana bukan oleh-oleh yang dicari, kicap. Berangkat umroh, berangkat haji, pulang orang-orang banyak oleh-oleh di kopernya, beliau bawa kitab, ilmu, 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 sampai begitu. Masya Allah. Maka seorang penuntut ilmu sejati tidak akan pernah bosan, dan dia akan terus mencari ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu. Dan ketika saya masuk tempat ini tadi, masya Allah, hujan, macet, tidak menghalangi kita hadir ke majlis sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah tanda bagian dari karena cinta kita kepada ilmu, cinta kita kepada para ulama, dan cinta kita duduk di taman surganya Allah Ta'ala. Yang kedua, yang enggak bikin kita kenyang itu apa? Dunia. Ai qadi. Orang yang mencari dunia, orang yang mencari harta juga enggak ada kenyang-kenyang. Udah punya anu, pengen cari anuan lagi. Udah punya A, mau cari yang B. Gak ada puasnya. Kalau diturutin nafsunya, gak ada puasnya. Hari ini sukses, besok cari lagi. Terus, terus begitu. Contoh, urusan utang. Saya lihat insya Allah di sini gak ada yang kepikiran utang. Emang lagi ngaji gini mah lupa utang. Alhamdulillah bapak saudara semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, contohnya utang. Banyak orang berdoa, ya Allah pengen lepas dari utang. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Kita pengen enggak punya utang. Doa, doa, doa. Pengen enggak punya utang. Enak begitu. Ketika Allah beri kemampuan melunasi utangnya, kita mikir lagi, kemarin aja lunas. Naikin, tingkatin lagi utang. Kemarin segitu mampu, besok kenapa enggak, kenapa enggak. Urusan dunia kita enggak selesai, bapak saudara semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita punya kebutuhan, mudah-mudahan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang perlu diingat adalah jangan sampai dunia ada di hati kita. Dulu kalau bahasa A'agim, sendal, sendal, sepatu semahal-mahalnya tetap adanya di kaki, diinjek. Jangan sampai ada di hati, katanya dipakai, dikalungin sendal, bukan pada tempatnya. Artinya apa? Urusan harta kita, iya kita memang membutuhkannya, tapi ingat bukan itu satu-satunya sumber kebahagiaan buat kita. Maka orang itu gak kenyang kalau urusan dunia, kalau diikutin terus, diturutin terus, udah punya satu lembah emas, masih pengen punya lembah yang lain, terus, terus, terus. Kalaupun kita memilikinya, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dalam rangka cari ridha Allah dan berbagi antar kita. Nah ini masih ada kaitannya dengan apa? Nanti dalam surat Al-Kahfi, Allah mengingatkan Nabiullah Musa alaihi salam. Dalam urusan ilmu, jangan juga merasa paling tinggi. Ada yang lain juga yang Allah beri ilmu lebih. Maka Nabi Musa alaihissalam, lihat dalam surat Al-Kahfi ayat 60 dan selanjutnya, Allah mengingatkan Nabi Musa alaihissalam, ada orang yang pandai, ada orang pintar yang lebih dari engkau. Siapa itu? Ada Nabiullah Khidir alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam penasaran dengan ilmu itu, beliau terus mencari, 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 mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa Nabiullah Khidir alaihissalam. Ini menunjukkan apa? Menekan ego kesombongan kita. Bukan kita mengatakan, oh Nabi Musa gak pinter-pinter amat kalau begitu. Salah pikiran kita. Nabi Musa alaihissalam diingatkan oleh Allah tentang itu, pelajaran juga buat kita. Supaya apa? Tetap tawadhu, tetap kita merasa membutuhkan ilmu dan menghormati ada orang-orang yang juga diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah wa fauqa likulli bi'ilmin alim. Setiap atas ada orang yang diberi ilmu oleh Allah, ada al-alim Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa nanti mencari Nabiullah Khidir alaihi salam, sampai dengan perintah Allah dia bawa ada ikan. Nanti di mana ikan itu lompat, dia kembali ke habitatnya, disitulah ada Nabiullah Khidir alaihi salam.
Nah, kesimpulan saya, mudah-mudahan kita semuanya orang yang kalau urusan ilmu terus mencari dan tidak akan pernah kenyang. Sampai kapan? Sampai Allah yang menghentikan kita. Sebelum ajal datang, majlis ilmu terus kita datangi. Sampai kapan? Sampai ajal datang, kita terus berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam majlis taman-taman surga seperti ini, supaya kita bahagia dunia sampai dengan akhirat nanti. Dan nanti kita lanjutkan tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam, betapa Nabi Musa dalam mencari ilmu bertemu Nabi Khidir alaihissalam, menghormati pendampingnya, menghormati orang yang bersamanya dengan kalimat-kalimat yang indah, dengan kalimat yang bagus, tidak menganggap seolah tidak penting. Maka insya Allah ilmu Allah untuk kita semua. Ayo kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana abwaaba 'ilmika kama fatahtaha 'ala anbiya'ika wa awliya'ika wa 'ulama'ika al-mutaqaddimina wal mutaakhirina wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram ya mujibas sa'il. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.